Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi topik debat pertama calon Gubernur Sumatera Utara, Cagup Su, terkait pelayanan publik dan kesejahteraan sosial. Hal ini sangat penting untuk melihat calon gubernur dan wakil gubernur Sumut dapat menyampaikan visi-misi dan program kerja nantinya jika terpilih untuk memperhatikan isu pelayanan publik di Sumatera Utara. Ujar PJS Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, James Marihot Panggabean. Menurutnya, terdapat beberapa isu pelayanan publik yang belum terbahas, khususnya dalam pelayanan publik urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Misalnya saja pada pelayanan dasar pendidikan, bahwa Sumut masih terbatas akses masyarakat bagi berkebutuhan khusus untuk mengakses pendidikan inklusif. Sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan, Riset, Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Pada satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Masih banyak ditemukan penyelenggara pelayanan publik di sektor pendidikan masih belum mengetahui secara jelas terkait perbedaan antara pendidikan inklusif dan pendidikan luar biasa serta pemenuhan hak-hak anak-anak berkebutuhan khusus dalam menempuh pendidikan di setiap jenjangnya. Di samping persoalan pendidikan inklusif, bahwa persoalan persebaran satuan pendidikan di setiap jenjang pendidikan baik dasar dan menengah menjadi hal yang terlewatkan.